Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, enak sekalian. Alhamdulillah kita kembali bertemu di pelajaran Made English with Mr. Miftah. Oke, okay, before we start to study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, enak sekalian. Di kelas 2 ini kita akan mempelajari matematika dalam bahasa Inggris. Mungkin kalian juga pernah melihat ataupun mengetahui bilangan-bilangan matematika dalam bahasa Inggris. Untuk itu, mari kita mulai materi pada pagi hari ini. Pengucapan bilangan dalam bahasa Inggris gambar apa nih apple kalau satu dibacanya apa one apple kalau dua two apple betul nah ini gambar buku kalau satu buku apa bisa kerja one book oke okay. nah tiga gambar kucing apa bahasa Inggrisnya kucing? Cat. Three cat. Ada S-nya ya, karena lebih dari dua. Yang keempat, gambar empat mobil. Four car. Empat mobil. Kemudian bilangan.

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 2 3 Bisa ya? Yeah? Nah, kalau satu apa bahasa Inggris satu tadi? One. Nah, kalau sepuluh? Ten. Nah, kalau seratus? Apa seratus? One hundred. Apa bacanya? One hundred. Yes. Nah, selanjutnya kalau dua apa bahasa dua? Two. Kalau dua puluh? Twenty. Twenty. Nah, kalau dua ratus apa dua ratus? Tadi satu 100. Kalau dua berarti? Apa? Two. Hundred. Good. Bisa ya? 1 10 100 2 20 200 Good Next Nah, baik Anda sekalian, di kelas 2 ini kita nanti akan memulai Pelajaran itu dari angka ratusan, ya. Jadi, nanti kalian bisa pelajari di rumah. Itu bilangan-bilangan ratusan dalam bahasa Inggris. Nanti kita akan belajar tentang flash value atau nilai tempat. Di pelajaran matematika juga, kita nanti akan pelajari tentang nilai tempat dan sejenisnya. Nah, pada kali ini, bahasa Inggris matematik tentang place value atau nilai tempat. Kalian pernah mendengarkan kan yang ratusan, puluhan, dan satuan. Namun kita akan mulai dari awal. Kita akan bacakan salah satu. Seratus, one hundred. Dua ratus, two hundred. Tiga ratus,

Sembilan ratus, 900, 1000, apa bahasa Inggris 1000, apa 1000, oke, okay. bisa ya cara pengucapannya? Jadi tinggal diganti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, jadi ingat 100 itu 100, 100, 200, dan seterusnya. Sampai dengan bahasa Inggrisnya 1000. Oke? Okay? You understand? Thank you. Next ya. Kita lanjutkan. Nah, maaf agak sedikit tidak terlihat gambarnya. Baik, angka berapa ini sayang? One, what is number? Dalam bahasa Indonesia disebut 110 sepuluh. Nah, sekarang bahasa Inggrisnya apa pengucapannya? One hundred and ten. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada tambahan n-nya ya, one hundred and ten, seratus sepuluh. Nah, sekarang angkanya adalah 231 Kemudian dalam pengucapannya adalah

and forty five. Apa? Five hundred and forty five. Lima ratus empat puluh lima. Oke. Bisa ya cara mengucapannya ya. Nah, ini dia. Kita masuk ke materi inti. Baik, anak sekalian. Sekarang kita masuk angka 200 nih. Apa bacanya? 200 22 20, 200 22 20, Nah, Pak Miftah menjabarkan ataupun diperluas, dirinci. Ini kalau dipisahkan 2 2 2 Dua yang pertama itu nilai tempatnya adalah Flash value-nya 200 100 Sorry maaf, 200 Yang tengahnya nilai tempat Berapa 20? 20, oke okay. Nah yang terakhir Satuan atau ones disebutnya Yaitu two Nih ya, bisa dilihat ya. Jadi, 200 nilai tempatnya adalah hundreds. Jadi ada S tambahannya sayang. Kalau 100 aja bahasanya hundred. Kalau ad, untuk ratusan disebutnya hundreds. 20, 20, masuknya adalah tens, puluhan. Dan yang terakhir, yang nomor angka 2 masuk dalam satuan atau ones. Hundreds, ratusan. Tens, puluhan. Ones, satuan. Yo, sekarang siapa yang bisa membaca? Angka 222 itu dalam bahasa Inggrisnya disebutnya apa, nak? Cara pengucapannya? Ini di bawah. Two hundred and twenty-two. Coba diulangi. 222. Oke. Okay. Good. Next. Nah, ini sekarang yang agak besar sedikit. Apa dibacanya nih? 545. Kita jabarkan.

Angka 5 masuk once. 540 tens. 5 ones. 500 masuk ratusan. 40 puluh masuk puluhan. Dan 5 masuk satuan. Apa dibacanya? Siapa yang bisa? 500 And Forty-five And Forty-five Oke Bisa ya cara pengucapannya Dan juga jangan lupa Kita perhatikan nilai tempatnya Jadi pelajaran pertama ini kita masuk dalam Angka ratusan Puluhan dan satuan Baik anak sekalian Semoga bisa dipahami Nanti kalau masih ada yang kesulitan, masih belum paham, boleh kita tanyakan, kalian boleh bertanya dalam media yang lain, boleh lewat telepon, WA, ataupun lewat video call. Baik, penjelasan dari Pak Mifta, terima kasih, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatannya. Oke, okay. see you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.